3. Kesannya setelah mengikuti acara hari ini, kami mendapat banyak pelajaran tentang mengenali cara untuk mengenali kanker payudara. 2, 3. Kesannya adalah semoga orang-orang yang terkena kanker payudara tetap semangat hidup. 3. Setelah mengikuti acara ini, alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapatkan, terutama tentang bagaimana mencegah, menjaga kesehatan dan sebagainya untuk menghindari tentang kanker payudara. Dan terima kasih atas apa saja yang sudah disampaikan oleh dokter, yang mana ini sangat penting untuk terutama remaja-remaja santriwati kami di Ponpes Al-Muhajirin ini. Terima kasih banyak, semoga apa-apa yang sudah disampaikan bisa menjadi pelajaran dan manfaat yang begitu banyak untuk santri dan santri-santriwati kami yang di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.